Sahabat YouTube, kembali jumpa lagi dengan channel Apa Didaya di kesempatan saat ini. Dan sahabat semuanya, kali ini saya berada di kawasan Sesak Gantung atau Jembatan Gantung, di mana jembatan ini merupakan sarana penghubung antara Kampung Anjun sana dengan masyarakat Lewi sini. Dan juga otomatis untuk hal-hal yang lainnya seperti kendaraan motor, sepeda, banyak lalu lalang ke sini. Dan kali ini sahabat, yang saya mau angkat adalah tentang jembatan ini, jembatan gantung yang menghubungkan Anjun dengan Kelewi, yaitu dibangun kurang lebih 7 tahun kebelakang, yang mengerjakan adalah bapak-bapak tentara atau TNI, kerjasama dengan masyarakat tentunya. Dan hal yang penting yang saya mau sampaikan untuk semuanya, yaitu mengenai sebuah pemeliharaan atau perawatan tentang jembatan ini, yang konon katanya sahabat semua, jembatan ini memerlukan biaya perawatan. Sedangkan informasi yang tersiar bahkan sering terlihat, terutama dikala ada operasi gabungan. Di sini lalu lalang kendaraan bermotor banyak. Imbasnya otomatis jembatan ini butuh sekali untuk pemeliharaan. Maka dari itu, mohon kepada si pengguna ataupun masyarakat, kita saling menjaga, saling merawat. Karena apa? Jembatan tersebut sangat penting sekali bagi sarana penghubung antara Anjun dan Kelewi dan lain-lainnya.
Sekali lagi saya mohon kepada seluruh masyarakat pengguna, mari kita saling menjaga, saling merawat jembatan ini. Karena ini fatal, karena ini penting untuk sarana penghubung Anjun dan Kelewi. Mohon maaf atas ada salah-salah kata barangkali. Saya mohon dukungan atas channel Ahmad Hidayah. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe. Saya pamit untuk diri di hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.